Hello, what's up guys, bersama aku dalam channel hashtag Mr. Zoro Petas. Yeah man. Welcome back to Resident Evil 2 gang. So hari ni kita sambung balik dalam part Resident Evil part 8 aku rasa. Aku pun dah ingat-ingat lupa juga ni. Dah panjang sangat kita punya Resident Evil punya game ni. So aku harap korang enjoy video ni. And let's go gang. Alright, so thank you guys pada korang punya support. And aku sangat-sangat appreciate korang punya support. Korang still lagi hadir dalam episod ni. Thank you so much. So hari ni aku, so video kali ni kita sambung lagi kita punya part, nak teruskan perjalanan kita ni. Aku pun sebab aku tak nak video yang sebelum ni aku cut, pasal aku tak nak panjang-panjang macam biasalah. Kita jangan panjang sangat lah, kan lebam biji mata kau nak tengok kan. Jadi aku nak pergi mana aku pun dah lupa lah dekat sini. Alright, so yep, macam biasalah kita pergi tengok ni dulu. Okay. Oh god, that's terrible. Nampaknya kita dah sampai balik ke tempat planet Marit ni. Ini dah sampai dekat hutan-hutan, dah sampai dekat jungle. Okay, kita kena upgrade kita punya ID wristband tu dulu, baru kita boleh buka laptop tu. Macam sama lah macam sebelum ni, macam kita guna karakter gun dulu kan. Tapi masalahnya aku dah masuk dalam ni, kita tak ada api. Ni yang masalah ni. Sekejap. Kalau kita tak ada api, aku akan guna benda ni sebagai letupan. Tapi letupan ke ni? Ini bukan letupan, ni air. Mana satu yang letupan? Kau mesti apa tak faham. Apa benda letupan air, letupan air? Kau tengok eh. Okay, ini air. Sekejap kita tengok. Ini bahagian letupan ni. So air bergabung dengan letupan, jadinya air pan. Oh, dah mati eh. Right, so macam biasalah. Sebelum ni kita pernah dapat surat daripada, masa kita guna karakter Leon dulu kan, kita pernah dapat satu kertas, satu note tu. Dia mengatakan, bunuhlah sampai zombie tu menjadi hitam legam. Jadi inilah dia, hasil aku bunuh dia hitam legam, jadi dia betul-betul mati dia tu. Oh no, ada lagi pula. Adakah aku kena guna cara yang sama? Tak kira tahu. Oh no. Wow, nampaknya kita berjaya. Bye bye. Aku rasa ni kita dah sampai dekat. Betul. So sekarang ni kita dah sampai dekat sini. Macam biasalah, aku rasa benda yang sama juga kita akan buat. Aku rasalah. Jadi ini kod-kod bahasa alien. Korang mesti dah tahu ni. Aku pun dah tahu dah kita nak pergi mana sekejap lagi. Aku rasa jalan perjalanan ni sama je kat sini. Sekejap ni. Dispensing solution now. Yes, itu dia. Dia dah bagi kita apa ni, apa namanya ni, untuk mana benda tu kita dapat, kita kena refill balik pasal dia dah habis dah. Kita dah pakai tadi. Jadi aku kena cek jalan jap. Ni apa ni? Okay. Alamak, dia ada lah kan. Aku pergi sini dulu lah. Dekat sini aku nak ambil ni. Lepas tu yang ni, oh surat yang sama juga sebelum ni, macam sebelum ni. Ini dah tempat, tempat kita nak refill yang flavor kita tadi tu, flavor vape kita tu. Jadi aku kena cari, cari jalan lah, nak cari dia punya. Aduh, nak tak nak aku kena bunuh jugalah si mamat tu. Apa masalahnya?
Okey. Eh, mana dia eh? Mana dia pergi eh? Oh, atas kita ni ada depo ni. Alamak. Dia mati tak? Okay. So right, sekarang ni aku kena kena betul-betul detail. Alamak, dia datang geng. Tak ada detail ni. 2, 2, 3, 3, 3. Aku macam ingat je. Oh, mak dia datang ah. Dia datang ah. Mana tadi dua yang tu? Ah, ni kan. Lepas tu Ni aku boleh tekan ni. Alright, betul. Jadi kita berjaya buka pintu masuk kita tu. Alamak, yang ni pula dah bangun. Agak-agak. Alamak. Seriously. Bahaya doh dia ni. Dia ni kalau dapat tangkap kita ni, memang kita terus KO ni. So kena hati-hati lah dengan dia ni. Sekarang kita nak turun bawah pula. Sebelum tu ada sesamting dekat sini. Aku kena ambil. Ini dia. Jadi aku nak gabungkan dia dengan ni. Wow, mantul. Aku dah lupa lah. Ini dia guna peluru apa eh? Alamak. Peluru ni pakai kat pistol mana eh? Ada 3 je. Yang ni 55. Aku rasa lah. Eh, 50. Oh, peluru ni. Okay, baik. Faham. Let's go, kita gerak. Eh, memang gelap kat sini. Wah, nampak gayanya kita dah sampai kat sini. Ini yang membuatkan lagi seram ni. Aduh, macam mana eh? Okay, tak apa. Ni apa ni? Aha, ini kita kena ambil ni. Alamak, penuh pula. Macam mana aku nak pakai? Ada berapa lagi? 3 lah. Ada 3 je peluru aku. Kena pakai pistol ni kot. Mati. Matilah. Aku rasa dia dah mati. Ini pula. Ini cara-cara untuk kita jimat dulu. Kalau macam tu, maknanya dia dah mati. Bunyi kedar darah-darah dia dah. Alamak. Hey, bot. Aduh, aku nak pakai pisau. Pisau dah habis ke? Dah mati dah. Ni dah mati. Aku rasa dia dah mati. Alright, sekarang ni kita kena pakai kita punya. Haa, bentik. Aku nak ambil ni dulu sebelum aku terlupa. Sebab sekejap lagi ada something yang berlaku. Ini URF. Jadi kita akan setting dia kepada URF. And aku rasa aku tahu. Ini dia. Sekarang kita boleh guna dia dekat sini. Cukup senang.
Okay, sekarang kita kena bersedia pasal sekejap lagi memang ada something yang berlaku. Korang jangan ingat aku tak tahu. Aku dah tahu dah benda ni. Sekejap Mana bila tu dah. Come on. Sakit. Okay, aku rasa diorang tak tahu kita dalam ni. Hah, yang ini aku kena ambil. Ini kita ada. Aku ingat lagi kita. Alamak. Macam mana aku nak buat Aduh. Ni yang susah ni. Dah mati ke? Wih, dua ekor tu hidup lagi lah. Harun betul. Kalau macam tu, kalau macam tu aku naik atas sekejap lah. Diorang tak dengar. Dalam ni ada seekor lagi ni aku rasa. Apa-apa kita naik ni. Aku malas lah nak bagi kebu. Aku nak simpan tu aku. Aduh. Okay, aku tahu kelemahan dia. Dia akan mati benda hijau tu. Aduh. Aduh, tak kena. Eh, buat apa untuk kau? Dalam ni ada lagi ni. Matilah, mati. Aku rasa dia mati. Banyak betul lah barang kita. Okay. Ni apa dia dalam ni? Alright, kita boleh combine dia. Lepas tu, dia hidup lagi. Ni tak boleh. Dia datang lah. Buka pintu. Selamat. Sekarang ni aku nak simpan yang benda-benda yang tak sepatutnya kita bawa. Okay, aku masuk. Yeah, kita berjaya. Okay, sekarang ni aku dah dapat dah. Sekejap lagi kita akan turun dekat sini balik. Sebelum tu aku naik atas dulu lah. Pasal kita nak refill kita punya flavor vape tu. Apa lagi hari? Kau. Aku rasa diorang kat atas ni. Macam lah. Tak kena. Bangkuk. Babi. Kejut aku harap. Okay, so sekarang ni kita pergi ada ke sini pula. Kat sini ni semua kita dah settle lah ni. Kita dah selamat lah kat sini. Apa Yang ni. Nanti aku ambil lah. Itu kita nak patah balik pergi ke. Sini ada zombie lagi ni. Sini ni. Mana si pokok tu? Susahlah pokok tu. Pokok tu dia susah nak mati. Alright. Alamak, aku lupalah nak pasang dulu siut. Agak-agak kena kacau. Okay. Patah balik. Okay, sabar jap guys. So aku ada benda ni. 2 1 2 2. Ok.
Macam tahu je 2-1-2-2. Apa tak tahu. Ha, kan dah bela. Sabar jap. Apok dia lah. Aku tak boleh lah sekali tengok. Dua yang tu. Satu. Okay. Dua yang mana tadi? Dua. Satu. Ui, tak boleh dah. Aku tak ingat dah. Sabar jap. Lah. Okay. Berjaya. Sekarang kita on the way untuk refill kita punya tu lah. Mana tadi aku cakap, mana si zombie kayu tu? Zombie pokok ni, zombie pokok ni. So ini benda ni yang leceh ni. Benda ni yang aku leceh ni. Sekarang ni mana kita punya tu? Okay. Manual mode engaged. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. Wow. So kali ni permainan dia agak lain sikit. Aku rasa benda ni tak sama tau. Tak sama dengan sebelum ni kita pernah buat. Okay, aku akan cuba dulu. Sekejap, macam mana eh. Salah. Macam mana aku nak buat? Cuba kalau aku masuk. Kalau ni cukup ke? Okay, so yang ni tak cukup. Kalau tak cukup, aku akan tukar. Kita pindah yang tengah ni ke kiri jap. So yang tengah ni kita pindahkan dia ke kiri. Ini kita tukar. Lepas tu aku akan letak dia dekat sini. Right. Macam mana eh? Sabar ya, bagi aku fikir jap geng. Bagi aku fikir jap. Aku tak tahu fungsi ni. Macam mana eh? Aku rasa aku tahu. Sabar. Macam mana aku nak pindahkan dia eh? Kalau aku letak dia kat sini, confirm tak lepas kan. Aku Salah. Bagi aku pusing sekejap. Oh, ya. Sabar sekejap. Sorry. So yang ini aku pindah dekat sini dulu. And then rasa aku tak tahu nak cakap apa ni. Sabar jap, bagi aku settlekan job ni dulu geng. Aku pun macam jam juga ni. Kalau aku penuhkan dekat sini. Aku dah dililing dah. Macam kalau aku letak semua dekat kiri, macam mana? Yes. Fuh, berjaya. Dek, masa Leon punya dengan yang Claire ni punya memang agak berbeza jugalah. Dia punya tak sama lah. Sebab aku ingat tau masa yang dia punya step yang masa dekat Leon dulu tu. So yang ni aku dah rasa macam lain. Maknanya tak sama. Maknanya ada perbezaan lah. Yang ni aku dah boleh buang lah. Ada apa-apa tak? Jadi ni dah tak ada apa-apa. Kita kena turun balik dekat tempat yang ada cicak tadi tu. Alamak. Faster.
aku bodoh. Seekor tumbang. Wah, jangan bodoh. Masuk dalam gila. Mampus geng, mampus dia aku mampus. Mampus aku. Aduh. Ni yang susah ni kau tak bawa bom ni. Aduh. Okay, nampak gayanya Claire dah mati dekat situ. Sekarang ni aku try usaha balik keluar. Aku cuba cara baru pula. Susah juga lagi dia. Lagi tembak, lagi dia datang. Okay. Oh ya. Wah, aku ingatkan ada seko lagi tadi. Terkejut aku weh. Right, sekarang ni aku on the way ke sana lah. Tapi sebelum aku turun bawah tu, aku nak pergi set up sikit peluru. Sebab banyak peluru aku tak ada ni. Sekejap, aku ada satu benda nak combine kan. Ini dia. Alamak, ini untuk peluru tu ke? Aduh, bawa aku tahu. Combine dengan ni lah. Ni aku simpan. Ada lagi tak? Serius lah, tak ada. Kalau tak ada, tak apalah. Sekarang ni kita turun. Belah mana eh? Oh, belah sana eh? Dah lupa tu. Lah. Susah lah macam ni. Sekejap, aku kena ambil bom lah satu. Aku kena ambil bom lah. Apa-apa jadi boleh selamat lagi lah. Mana eh bom aku? Mana ni lah. Okay, let's go. Dia rumput lah dia ni dah. Hey, serius lah sini juga. Susah bodoh. Wah, kena mampu aku. Nasib baik. Berapa kali aku main menjerit benda ni. Rondek tu lah, macam pondan aku main. Okay, sekarang ni aku nak pergi ke tempat. Ada dua ekor kat sini aku rasa. Seekor je ke? Okay, sekarang kita selamat. Welcome back, Dr. Lee. You have 5 new messages. Okay, ini aku rasa kita dah pernah baca dah sebelum ni. Sekarang aku dah malas nak membaca. Let's go, kita masuk dalam. Woi, sejuk siap. Damn. Should have packed my parka. Dengan perempuan ni pakai baju singlet lagi memang sejuk lah. Alright. Itu dia. Sekarang kita dah berjaya lepasi semua. Semua berjalan. Tak tahulah aku nak cakap apa. Sekarang ni dia, aku rasa dia dia sejukkan flavor kita ni. Baru sedap sikit nak sebut. Ini tak bukan lah ni. Ini massive flavor apple. Okay. Tu dia. Kita dah selesai. Ni apa ni? Oh, ni aku ambil. Apa lagi ada? Apa? Tak ada apa-apa kot. So, kita keluar. Hoish. Aku tak sabar nak pergi ke ending dia ni geng. Sebab ending dia berbeza sikit. So memang kita kena berjimat sikit lah peluru. Pasal aku rasa ending dia tu memang zombie dia, dia punya boss tu lain macam sikit.
Sekarang cara kena naik atas ni. Ramai sangat zombie atas ni. Yang pokok tu yang kacau tu. Ya, aku ingat juga sama ini menjadi tempat ni. Aku pisau aku dekat dia. Ambil balik. Ni aku nak combinekan dia dengan ni lah. Alamak, dapat air pula. Aku nak ambil lain. Okay, tak apa, kita dah selesai dah masalah kita dekat sini. Sekarang ni aku nak pergi ke depan sana balik. Yang tempat tempat kita ambil benda ni tadi. Rice band kita, kita nak upgrade. So aku boleh letak sekarang. Mari kita tengok apa yang bakal menjadi. Dispensing solution now. Itu dia. Apa dia buat tu? Aku tak tahu. Tak rosak ke benda tu eh? So much for the weed infestation. Uish, ni ramai ni. You have dispersed a dangerous solution without authorization. Your actions have been blocked. Oh, yeah, my dude. Subject to disciplinary measures. So, aku risau kot-kot ada yang datang ni. Apa tu? Aku agree eh. Combine dia. Okay, aku rasa kita selamat. Selamat, kita selamat, kita selamat. Woi, kepala otak dia ada kat sini. Ini aku terus belah je ni. Aku dah tak peduli dah ni semua zombie yang ada. Aku dah tak peduli dah ni. Okay, so kalau korang nak baca, korang boleh baca. Korang just pause ni eh. Aku tak sempat. Membaca tak ada lah hari ni. Jadi kita akan teruskan perjalanan kita. Sebelum tu aku nak ambil apa lagi yang patut aku bawa. So kita berambus dari sini. Sekarang kita baru upgrade dua tali. Jadi aku rasa kita akan pergi ke belah sini kot. Ni tiga. Ni dua. Kita dah grade tiga lah. Okay. Aku risau. Aku risau takut ada Mr. X kat sini. Tapi dia tak ada pula kali ni. Maknanya lagi senang lah perjalanan kita ni. Mungkin dia sedang mengejar si Leon tu. So kita ada kaset dekat sini. Ada bom. Bom kita ambil. Apa yang bakal berlaku dekat sini. Tapi sebelum tu kita akan on ni dulu. AWS. AWS. Alright. So ini dia. Mana? Memang pro lah aku bab benda ni. Itu dia. So kita boleh gunakan kita punya ni. Oh, aku rasa benda yang sama. Dr. Birkin, you come along with us quietly. I think I didn't know you were coming. This is my life's work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time.
So itulah dia punya cerita dia. Sebenarnya dia orang nak si doktor tu nak bawa balik hidup-hidup, tapi itulah yang berlaku. Sekarang ni yang masalah besarnya ni, aku nak bawa apa ni? Apalah, kita jalan je lah terus. Okay, let's go guys. Kita teruskan perjalanan kita lagi. Aku harap korang semua enjoy lah dengan video aku ni. Jangan bosan-bosan ni. Alamak, yang ni kita boleh buang ni kot. Ini tu nanti next aku ambil benda tu. Ini ada kesan tapak kaki ni. Tapak apa ni? So kita pergi sana. Tak ada apa-apa yang berlaku yang kat sini. Mungkin kejap lagi aku rasa. Yes, itu dia. So alright guys, so thank you so much kepada korang yang hadir dalam episod ni. And kita akan sambung episod next part esok lusa, okay. So thank you. See you guys next video. Bye bye. See ya.